Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Jul di video kepo. Oke, di video kali ini Bang Jul mau memberikan tips cara membuka waterproof merek Kogan ya. Merek Kogan, gimana caranya? Langsung saja disimak videonya. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mendorong tanda di sini. Nah, di sini kita dorong, lalu angkat bagian depannya. Bagian depan kita angkat, nah, seperti ini. Set, nah sudah terbuka ya teman-teman. Lalu kita angkat bagian belakangnya, sudah terangkat. Nah, sudah terbuka. Ambil dengan dua jari. Sip. Mantap, sudah terbuka. Nah, untuk tips kedua yaitu cara memasang waterproof ke monopod atau tongsis. Nah, bagaimana caranya? Simak lagi video aja ya. Oke, kita pasang pinnya. Sip. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Ini biasanya kalau bekas HP dia menggunakan ini. Ininya bisa dicopot kalau bisa, kalau mau pakai HP. Kalau tidak, berarti ininya dipasang. Caranya gitu. Oke, buka. Dibuka. Salah. Nah, ini dibuka juga. Oke. Lalu pasang deh HP. Sekarang untuk waterproof. Oke. Pasang. Lalu ini dikabelkan, set. Lalu dimasukkan. Nah, kita lihat dulu ini kondisinya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Gimana Bang Jul caranya? Nah, ini tinggal dibuka saja, diputar. Putar. Sudah terbuka. Ini dibuka juga. Set. Nah, dipisahkan dulu. Oke. Nah, ininya dibuka. Buka terus. Ininya dipasang. Set. Nah, ya masukin deh. Sudah terpasang. Yes. Bisa berselfie atau membuat video. Oke. Jadi monopod Junteng ini bisa menggunakan remote, bisa bluetooth ya, video maupun foto, dan ada untuk di charge baterai. Lumayan panjang, bisa dipanjangin lagi dengan cara membuka. Tuh, bisa panjang lagi gitu. Oke, mungkin tips Bang Jul sampai di sini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Karena jika tips itu bermanfaat dan bisa dipakai, bisa mendapatkan pahala juga buat Bang Jul. Oke, setuju? Setuju. Jangan lupa di video Bang Jul di klik subscribe, like, share, atau komen di bawah. Oke, semoga kalian suka dengan tipsnya Bang Jul.
atau video yang lainnya silahkan ditonton juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.